Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Lahia Ruki. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya, amin. Oke, seperti biasa hari ini aku share kegiatan aku lagi, rutinitas ibu rumah tangga sehari-hari. Nah hari ini aku mau pergi belanja bulanan. Nah ini udah siap, tinggal berangkat aja ditemenin sama anak-anak sama suami. Oke, nah sekarang ini udah sampai di supermarketnya. Nah seperti biasa juga aku belanjanya nggak di mana-mana, pasti di toko ini teman-teman, karena memang ini yang paling terdekat ya dengan rumah aku. Males juga kalau belanjanya itu ke mall gitu ya. Soalnya kalau belanjanya ke mall itu nggak cukup 2 jam, nggak cukup 3 jam, pasti anak-anak itu minta main dulu gitu teman-teman. Nah kalau belanja di sini tuh bisa langsung pulang gitu. Nah oke, ini ada Dede Edgar yang naik di troli, terus kalau kakak-kakak itu jalan, Dede Erli digendong sama papinya. Nah ini teman-teman bisa lihat sendiri, ini udah banyak nih ATK, alat tulis perkantoran buat anak sekolah gitu ya. Kalau aku alhamdulillah untuk alat tulis kakak Wafri itu udah tersedia semua, udah aku beli semua. Nah oke, sekarang ini aku lanjutin aja mau langsung belanja. Nah yang pertama ini aku ke area non food dulu, ini aku mau nyari sabun mandinya anak-anak. Nah bulan kemarin itu aku beli dua merek ya, beli yang merek Johnson sama yang merek Cousins. Terus ini aku lihat ada pigeon, aku pengen tahu wanginya seperti apa, tapi nggak bisa dibuka dan nggak bisa dicium. Jadi ya udahlah, cari lagi yang lain gitu. Nah bulan kemarin itu aku beli yang Cousins yang warna ungu ya, wanginya enak. Nah sekarang ini aku mau beli yang Cousins, ini yang wanginya pink aja ya, aku mau nyoba. Nah lanjut, sekarang ini aku mau cari sabun mandi. Nah aku kemarin itu beli yang Gift warna ungu, wanginya enak. Sekarang ini aku mau coba yang warna putih ini ya. Aku gak tahu nih wanginya enak apa enggak nih, kalian coba dong komen yang warna apa sih yang enak kalau merek Gift ini. Nah oke, sekarang lanjut lagi, ini aku mau ambil obat nyamuk ya, pakai Pave. Ini aku ambil 2. Sebenarnya kalau rumah aku tuh nggak terlalu banyak nyamuk, paling ada 1 atau 2 aja, cuman ya jaga-jaga aja karena aku punya baby kan. Jadi aku beli 2 yang warna pink. Terus lanjut lagi, ini aku ambil pembersih lantai ya, aku ambil 2, tapi pas nyampe rumah aku langsung buka kan 1, terus malah tumpah dong. Jadi tinggal 1 poch lagi karena tumpahnya itu hampir semuanya gitu teman-teman. Nah lanjut, ini ke area deterjen, tapi aku nggak beli karena di rumah itu stoknya masih ada 2 botol lagi untuk deterjen, kayaknya sih cukup ya buat 1 bulan. Nah terus ini aku lagi cari-cari sikat giginya anak-anak, dan ini aku ambil 2. Ini aku ambil merek Pepsodent, dan nyampe rumah aku baru inget kalau ini tuh diboikot ya teman-teman. Aku mohon maaf banget, beneran lupa banget. Jadi ya udahlah, mau gimana lagi gitu kan, namanya lupa kan teman-teman. Dan ini aku ambil 2, dan bagusnya itu merek ini memang halus banget sih untuk sikatnya ya teman-teman. Dan ini cocok banget sih buat anak-anak ya, nggak menyakiti gusi lah intinya gitu. Oke lanjut lagi, nah ini ke lantai atas menuju tempat makanan. Cuman aku salpok banget kenapa sekarang itu mainan ada di sini gitu ya teman-teman. Bisa banget ya ini toko, kenapa mainan ditaruhnya di situ sekarang? Biar anak-anak pada jajan gitu ya, jajan mainan. Oke, nah sekarang ini aku mau ambil mie instan. Aku beli yang kuah aja. Ini aku beli 5 mie soto karena yang mie gorengnya itu masih ada stoknya di rumah. Terus suami aku tadi ambil teh juga. Nah ini aku lihat-lihat teh yang cap botol ini, aku lihat tuh maksudnya tuh aku pengen yang biasa aja gitu, yang nggak pakai toples gitu. Ternyata nggak ada, yang ada tuh pakai toples semua. Jadi ya udahlah, aku ambil aja ini untuk harganya 8.000 ya teman-teman. Terus lanjut, ini aku mau ambil mayones. Ini aku ambil yang merek Kewpie ini ya, Kewpie ini. Ini sih baru nyoba ya yang mayones ini. Biasanya sih pakai yang Wijen Sangrai atau yang Thousand Island aja. Oke, sekarang lanjut lagi, ini menuju ke tepung ya. Ini aku ambil tepung serbaguna. Aku selalu pakai yang merek Racik karena menurut aku tuh ini lebih enak dan crispy-nya itu lebih lama. Cuman sayangnya nggak ada yang ukuran besarnya, adanya tuh yang kecil-kecil kayak gini. Ya udah, aku ambil 3 aja. Oke, sekarang ini aku mau ambil santan. Untuk santan ini aku ambil 3 aja karena di rumah stoknya masih ada. Di rumah itu kalau nggak salah masih ada 2 ya stoknya.
Terus lanjut lagi, nah ini aku ambil masako ya. Ini aku ambil masako yang rasa ayam. Biasanya aku pakai yang merek sebelah yang warna merah. Sekarang aku ganti pakai yang masako. Nah ini aku lihat ada racik apa ini? Pokoknya aku ambil yang tempe goreng, terus ikan goreng, terus ada racik asem gitu ya. Pokoknya aku berbagai macam racik aku ambil. Cuman aku gak ambil yang racik ayam karena di rumah masih ada juga stoknya. Dan memang kalau keluarga aku tuh kurang suka sama ayam goreng ya, kayak kurang laku aja gitu loh teman-teman. Nah ini di sebelahnya aku lihat ada totole, aku ambil aja nih satu, ini yang rasa ayamnya. Nah terus aku lihat ada yang ukuran kecilnya nih, yang kaldu jamurnya. Jadi ya udah ini aku ambil aja satu. Intinya aku tuh lagi nyoba-nyoba gitu, yang merek ini tuh rasanya enak nggak gitu loh teman-teman. Makanya ambilnya juga yang kecil-kecil aja gitu teman-teman. Dan oke, ini lanjut lagi, ini aku ambil racik lagi ya. Nah ini aku ambil racik nasi goreng. Oh enggak, ini yang opor ya, aku ambil satu aja, nanti mau masak opor buat anak-anak. Terus ini aku juga ambil bambu yang buat ati ya, buat kentang, sambal kentang ati, sambal ati kentang, aduh apa sih, sambal kentang, ya Allah, astagfirullah. Aku ambil dua, terus ini aku ambil racik nasi goreng. Aku juga ambil yang sasa nasi goreng, terus ambil juga yang sajiku nasi goreng. Pokoknya intinya percobaan, aku mau tahu yang mana yang enak gitu ya. Kalau yang enak nanti pasti aku beli-beli lagi gitu teman-teman. Oke, nah ini untuk minyak goreng full banget dan harganya itu masih bervariatif, menurut aku masih mahal tergolongnya. Nah terus ini aku ambil aja nih untuk minyak goreng, ini aku ambil 2 poch. Ini harganya 31.000 ya, 31.500. Aku ambil 2 poch, ini ukuran 2 liter. Jadi aku stok 4 liter gitu, teman-teman. Nah, sekarang aku minyak goreng enggak pandang merek, pokoknya yang mana yang murah ya udah itu aja lah yang aku ambil gitu, teman-teman. Nah, ini ada kakak-kakak, ini lagi ambil kawat cuci piring ya, katanya suruh suami aku. Jadi ya udah aku suruh taruh aja di situ. Terus ini aku mau ambil tisu ya, aku ambil 2 aja karena di rumah masih ada stoknya 2 lagi. Nah terus ini suami aku juga ngambil alat cukuran ya, jadi ya udah aku suruh taruh di troli. Terus ini ambil tisu dapur, aku ambil 2 aja karena stoknya di rumah juga masih ada 1. Terus ini lanjut ke bagian baby ya teman-teman. Ini ada bumbu penyedap buat empasi anak-anak gitu. Cuman aku nggak beli karena di rumah juga stoknya kan masih ada ya. Terus lanjut ini aku mau beli bubur portifnya Dede Erli. Nah aku mohon maaf balik lagi ke merek ini karena Dede Erli udah dicoba berbagai macam merek tetap gak suka. Dede Erli sukanya bubur yang ini, jadi aku mohon maaf teman-teman. Komennya pelan-pelan aja ya, aku mohon maaf. Oke lanjut, ini aku lagi cari susu ya, lagi cari kental manis. Pikir aku tadinya aku mau beli yang sasetan aja, cuman kata suami aku katanya yang poch kayak gini aja, jadi ya udah aku ambil satu poch aja. Ini tuh nggak selalu aku pakai sih teman-teman, stok yang kemarin juga masih ada sebenarnya, cuman kalau nggak beli lagi tuh kayak nanti kalau habis malah rempong kan, jadi ya udah mendingan di stok aja. Nah terus lanjut ini aku mau ambil keju. Nah ini aku mau bikin jasuke ya buat anak-anak, jadi perlu pakai keju. Ini aku ambil satu aja yang gold ini ya teman-teman. Ini rasanya sih enak ya, gak terlalu asin, kayak apa ya, kayak craft aja gitu, mirip-mirip lah gitu ya. Oke lanjut, ini aku mau cari kopi. Nah ini aku mau ambil kopi buat aku. Kalau suami aku sih kopinya udah ada, kopi khusus gitu loh. Fix teman-teman, aku sekarang jadinya ngopi ya teman-teman. Gak tahu, jadi suka aja sama kopi gitu teman-teman ya. Nah ini aku ambil yang ini, yang Good Day Mochaccino. Ini rasanya kayak apa ya, menurut aku sih terlalu manis ya. Jadi tuh kalau misalkan airnya dibanyakin malah kopinya gak berasa gitu. Oke, nah ini suami aku lagi ambil susu. Nah ini susu kotak ya, susu full cream. Terus ambil yang rasa strawberry juga, terus ambil yang rasa coklat juga. Nah waktu itu pernah ada yang komen, katanya aku kalau beli susu kotak kayak gini tuh beli yang dusan aja. Tadinya mau beli yang dusan, cuman satu dus itu isinya 40 dan gak bisa dikombain gitu rasanya, gak bisa dicampur. Jadi ya udah mau gak mau beli satuan aja kayak gini gitu teman-teman. Nah ini suami aku bingung, katanya merek yang Indomil atau yang Ultra gitu. Aku bilang yang Indomil aja,
Kalau yang Ultra udah sering minum kan, jadi coba yang merek Indomil. Nah ini suami aku hitung-hitung lagi, aku beli susu itu masing-masing yang full cream 15, strawberry 20, terus yang coklatnya 15 pcs. Nah ini suami aku ngunjukin, katanya telur lagi murah. Tadinya mau beli, cuman pas aku lihat kok ukurannya kecil-kecil gitu. Jadi ya udahlah, mendingan gak usah aja. Soalnya emang kecil banget gitu, teman-teman. Nah lanjut, ini kita lagi pilih es krim. Jadi tadi itu kakak-kakak itu pengen beli mainan gitu. Terus aku bilang jangan beli mainan mulu, kalau beli es krim boleh deh, aku bilang kayak gitu ya. Nah ini suami aku ambil pencuci muka, ini merek Pond's, beli satu aja. Kalau aku mah masih ada pencuci mukanya. Terus ini aku mau ambil kacang ya. Ini aku suka sama kacang ini, dan ini lagi pilih-pilih rasanya. Akhirnya aku ambil yang rasa jagung bakar ya. Nah yang biru ini enak sih rasanya ya, teman-teman. Oke, nah ini udah selesai sih untuk belanjanya ya, udah beres semua. Untuk keperluannya anak-anak seperti diapers, tisu basah, susu. Nah biasanya aku belinya online aja, gak belanja di belanja bulanan kayak gini ya. Soalnya kalau kayak diapers itu beli di tempat seperti ini tuh gak tahu kenapa mahal banget, jauh banget lah gitu harganya. Nah oke teman-teman, ini udah di kasir, udah tinggal bayar aja. Dan alhamdulillah udah lumayan terpenuhi stok aku di dalam rumah, teman-teman. Tinggal nanti eksekusi aja ya, tinggal nyuci, tinggal masak, tinggal ini, tinggal itu gitu ya. Oke teman-teman, untuk videonya sampai sini dulu. Terima kasih sudah nonton videonya sampai habis. Semoga teman-teman semuanya terhibur. Thanks for watching, have a nice day. See you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.